Kedatangan Lesti Kejora dan Rizky Billar serta para rombongan tim Leslar Entertainment di Singapura disambut langsung oleh Perdana Menteri negara setempat. Hal ini merupakan kehormatan yang tiada tara bagi Leslar karena disambut oleh orang terpenting di Singapura. Hal ini seketika langsung menjadi buah bibir masyarakat tanah air. Bagaimana tidak, sekelas Perdana Menteri menyambut Lesti dan Rizky Billar saat tiba di sana. Tak sedikit para warganet yang ikut terharu dan bangga para pasangan suami istri Leslar tersebut. Diketahui, Lesti Kejora, Rizky Billar, Abang El serta tim Leslar Entertainment saat ini tengah berada di Singapura. Sampai detik ini, belum ada keterangan yang jelas tujuan mereka di sana. Ada yang mengatakan keberadaan mereka untuk liburan, dan ada pula yang menyebutkan karena pekerjaan. Hal tersebut belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, mengingat baik Lesti maupun Rizky Billar belum menyebutkan secara rinci tujuan mereka berkunjung di sana. Akan tetapi, kuat kemungkinan keberadaan Leslar di Singapura untuk liburan. Usai tiba di Singapura, Rizky Billar langsung membuat instastorynya di akun Instagram milik pribadinya. Terlihat dalam video yang diunggah, Rizky Billar tengah mendorong BBL pakai becak bayi di salah satu tempat hotel mewah di Singapura. Sontak saja, unggahan video tersebut langsung banjir komentar dari para warganet. Tak hanya itu saja, di video Insta story lainnya terlihat keluarga besar dari Lesti Kejora dan Rizky Billar juga ikut diboyong di sana saat berada di Bandara Singapura. Beragam komentar pun turut dilayangkan oleh para netizen. Mereka mendoakan semoga perjalanan mereka sampai tujuan selamat dan sehat sampai pulang nanti. Welcome in Singapura kesayangan. Semoga selamat sampai tujuan, sehat hingga pulang nanti, ujar salah satu netizen. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari artis-artis top tanah air.